Bekalan ayam segar di Kelantan sudah pulih sejak seminggu lalu apabila peniaga memperoleh jumlah yang mencukupi daripada pembekal. Tinjauan di Pasar Besar Siti Khadijah mendapati semua peniaga mendapat bekalan ayam daripada pembekal dan pemborong sama ada dari Kelantan atau Perak. Peniaga ayam Rusmini Hanafi 48 tahun berkata, dia mendapat ayam yang cukup sebanyak 300 ekor sehari berbanding sekitar 100 hingga 150 ekor sehari sebelum ini. Sementara itu, pemborong ayam Kamaria Hanafi 58 tahun berkata, dia mendapat bekalan ayam daripada pembekal antara 500 hingga 800 ekor sehari. Kalau kira bekalan tu, kadang-kadang tu cukup, kadang-kadang tu tidak mencukupi. Tapi buat muselon, kita kira memadai lah dengan apa-apa bagi-bagi ada dalam ni ayam dalam memadai dah lah. Jadi kita kira bekalan untuk pelanggan tu agak-agak bagi dua ni memang cukup dah lah. Tidak menjadi masalah lah. Harga tu kita kira dah okey dah sikit dah. Itu harga tu mahal sebab ayam tak ada. Kalau ni harga tu berbaloi dah lah dengan harga KJS tu buat 8.9 tu kita boleh buat lah, boleh jual lah. Kita agaknya kalau misalnya harga bekalan hingga ke hari ini harga ni memang pelanggan tidak lagi. Customer pun ada semua. Sebab ayam ni makin utama dunia. Lalu dengan berbanding dengan bagian lain, ayam ni memang budak-budak pun suka ayam. Gitulah nak ayam.